Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, selamat datang kembali di channel Irwan Once. Teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi wawasan teman-teman ya, untuk teman-teman ketahui. Di sini kita akan berwawasan mengenai fiber teman-teman ya. Mengenai fiber, fiber 1, fiber 2, dan fiber 3. Jadi ada mengatakan fiber itu berapa inci sih yang nomor 1? Ataupun berapa mili? Jadi di sini akan kita kupas teman-teman ya, antara fiber nomor 1, antara berapa inci dan berapa mili. Kita namanya langsung saja langsung simak ke videonya sampai selesai. Kita namanya di sini akan kita bahas. Di sini saya ada sudah ada menyiapkan tiga pipa teman-teman ya. Kita mulai dari yang nomor 1 teman-teman ya. Ini yang nomor 1. Kemudian ini yang nomor 2 teman-teman ya. Dan ini yang nomor 3. Jadi teman-teman masih ada yang fiber nomor 1 di berapa inci sih bang? Ada yang komentar sih teman-temannya. Atau berapa mili sih bang? Oke, sekarang di simak videonya kita ukur teman-temannya. Jadi ini teman-teman ya, kita bahas dari yang fiber nomor 1 teman-teman. Fiber nomor 1 ini teman-teman, ini nomor 1 ini yang paling atas. Ini kita gunakan kategori nomor teman-temannya. Ini kategori nomor kita, ini nomor 1 bagian atas. Kemudian nomor kedua ini yang kategori nomor 2 di bagian bawahnya ini teman ya. Dan ini yang ketiga, ini ketiga di bagian bawah yang ini teman-teman. Ini 1 2 3. Ini kalau kategori nomor. Oke teman ya. Jadi tadi berikut versi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Kemudian sekarang kita versi mili teman-teman. Di mana kok ada 33 mili, ada 38 mili, ada 43. Jadi kalau milinya teman-teman ya, teman-teman, mili itu dinilai dari sini teman-teman. Nah, jadi lingkarnya teman-teman. Ya, bukan diameternya ya, lingkarnya. Bukan sana. Jadi lingkar seperti ini, lebar lingkarnya dari luar-luar sampai keluar sini. Jadi ini sebutannya pipa nomor 1 33 mili teman-teman ya. Nah, 33 mili untuk yang nomor 1. Kemudian, yang nomor 2 di sini sebutannya teman-teman, di sini 38 mili teman-teman ya. Jadi 38 mili di sini. Adapun selisih sedikit teman-teman, selisih besi itu mungkin karena merek-merek pipanya teman-teman. Kemudian nomor 3 teman-teman kita hitung di sini. Di sini yang nomor 3-nya ini 43 mili teman-teman ya. Nah, itu kalau mili ya teman-teman ya. Jadi di sini 43, di sini 38, di sini 33. Itu untuk ukuran mili ya teman-teman. Kemudian jadi kalau inci teman gimana teman-teman bang? Inci, kalau inci itu 2,5 teman-temannya. 2,5 per 1 inci itu 2,5 cm teman-teman. Jadi nggak bisa dikatakan inci itu susah teman-temannya. Jadi kalau inci coba kita hitung lingkaran teman-teman. Ini lingkar yang nomor 1 ini 10,5 teman-teman. 10,5 ini 10,5 cm lingkarnya. Itu kalau diincikan, inci itu kan 4,2 inch teman-teman. Ya. 4,2 inch ini. Kalau hitung lingkaran teman, tapi kalau dihitung seperti ini tidak ketemu ya teman-temannya, kan 2,5 inci. Nah, ini 3,3, 33 mili ya, 2,5. Ya, ketemu teman-teman ya. Kemudian teman-teman untuk lingkar yang ini teman-teman ya, lingkar yang ini lingkarnya 12 cm teman-teman. Yang nomor 2 ya, ini 12 cm, 12 cm itu teman-teman kisaran 4,6 inch teman-teman. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 teman-teman, lingkarnya 14 cm. 14 cm ini sama dengan 13,5 cm sama dengan 5,4 teman-teman. 5,4 inci teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi beda ya, beda sebutannya teman-teman ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Galah fiber nomor 33 mili, 38 mili dan 43 mili. Nah, jadi dibenturkan ke inci. Jadi teman-teman yang masih bertanya inci, sebenarnya kurang pas teman-teman ya, kurang pas ya. Jadi tidak pas ukurannya dengan inci teman-teman. Jadi usahakan kita kalau beli fiber gunakan bahasa-bahasa yang memang sudah secara umum teman-temannya mudah dipahami teman-temannya dengan masyarakat. Jadi gunakan saja fiber, tadi fiber nomor 1 ataupun fiber nomor 2 ataupun fiber nomor 3 atau bisa disebut dengan sekarang sebutannya pipa galah nomor 33 mili ataupun 38 mili ataupun 43 mili.
Oke teman-teman ya, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.